Pecinta Game of Thrones, ayo kumpul. Game of Thrones Universe akhirnya kembali lagi lewat series prequelnya House of the Dragon. Series ini bakal membawa kita jauh sebelum event Game of Thrones, waktu naga-naga masih berkeliaran dan House of Targaryen masih berkuasa penuh di Westeros. Dimana House of Targaryen kali ini harus menghadapi perang saudara besar yang mengancam kekuasaan mereka di Westeros. Nah, biar kalian gak bingung nonton seriesnya, kalian wajib untuk nonton ini dulu, karena di video ini gue bakal ngasih kalian gambaran dan hal-hal menarik dari seriesnya. So, selamat datang di Westeros. Bareng gue Rian, let's explore this universe, Valar Morghulis. House of the Dragons adalah series HBO bergenre epic fantasy, prequel dari series Game of Thrones yang mengadaptasi novel Fire and Blood buatan George R.R. Martin, terutama di bagian The Dying of the Dragons yang menceritakan perang sipil besar di House of Targaryen. Series ini digarap sama Ryan Condal yang sebelumnya terlibat dalam beberapa season Game of Thrones dan Miguel Sapochnik yang merupakan eksekutif produser dan showrunner dari seluruh episode series ini. Selain itu, kreator dari universe ini, George R.R. Martin, juga jadi eksekutif produser bersama dengan beberapa orang lainnya seperti Vince Gerardis, Sarah Hess, dan juga Ron Smith. Series House of the Dragon adalah proyek pengganti setelah series spin-off Game of Thrones yang ditulis sama Brian Cogman dan ditolak sama HBO. Awalnya George R.R. Martin mengusulkan dua ide cerita buat spin-off series ini. Yang pertama terinspirasi dari novel Dawn and Age, menceritakan tentang petualangan seorang kesatria tanpa tuan dan tanah. Dia ditugaskan untuk melindungi pangeran Targaryen kecil yang sedang menyamar. Dan yang kedua terinspirasi dari storyline The Dance of the Dragons yang menceritakan epic civil war di antara House of Targaryen, leluhurnya Daenerys Targaryen. Dimana ide kedua ini yang akhirnya dipilih HBO buat digarap sebagai cerita dari series House of the Dragon. Season pertama series ini bakal punya 10 episode dan kabarnya bakal berlanjut ke season keduanya yang saat ini sedang memulai proses penulisan skripnya. Episode 1 series ini bakal tayang di tanggal 21 Agustus 2022 di platform HBO Max dan HBO Go, yang kemudian disusul dengan episode 2-nya yang tayang di tanggal 28 Agustus 2022. Sedangkan di Indonesia, series ini bakal tayang setiap hari Senin dimulai dari tanggal 22 Agustus jam 8 pagi. Dan setiap episodenya kabarnya bakal punya durasi sekitar 50 menit sampai 1 jam lebih. Series ini mengambil premis utama yang memperkenalkan kita dengan dinasti House of Targaryen yang berkuasa penuh dengan 15 naga di bawah perintah mereka selagi kerajaan lain mengalami jatuh bangun. Dinasti Targaryen perlahan mulai hancur ketika King Viserys Targaryen I merusak tradisi yang berjalan selama berabad-abad ketika dia menunjuk putrinya Rhaenyra Targaryen untuk naik ke tahta Iron Thrones. Konsil kerajaan terguncang ketika Rhaenyra tetap mempertahankan statusnya atas tahta ketika King Viserys akhirnya mendapatkan anak laki-laki. Ini yang akhirnya menjadi bibit awal dari sebuah konflik besar yang bakal mempengaruhi seluruh wilayah kerajaan Westeros. Cast. Untuk series House of the Dragon, HBO di sini menghadirkan sejumlah aktor dan aktris berbakat yang bakal tampil di series ini. Dimulai dari pemeran utamanya, Emma D'Arcy sebagai Rhaenyra Targaryen, putri dari King Viserys Targaryen. Lalu ada Millie Alcock yang berperan sebagai Rhaenyra Targaryen muda. Lalu Paddy Considine yang berperan sebagai King Viserys Targaryen the First, raja dari Westeros. Lalu Sean Brook sebagai Aemma Erin, istri dan ratu dari King Viserys. Matt Smith sebagai Prince Daemon Targaryen, adik dari King Viserys dan suami dari Rhaenyra. Lalu ada Olivia Cooke sebagai Alison Hightower, putri dari Sir Otto Hightower yang jadi istri dari King Viserys. Lalu ada Emily Carey sebagai Alison Hightower muda yang masih bersahabat dengan Rhaenyra Targaryen. Berikutnya ada Steve Towsain yang berperan sebagai Lord Corlys Velaryon, pemimpin dari House Velaryon. Lalu Eve Best sebagai Prince Rhaenyris Velaryon, ratu dari Lord Corlys Velaryon. Lanjut ada Rhys Ivan sebagai Sir Otto Hightower, Hand of the Kings dari Raja King Viserys. Sonoya Mizuno sebagai Missaria, istri pertama dari Prince Daemon Targaryen dan Master of Whisper dari Rhaenyra Targaryen. Lalu ada Fabian Frankel sebagai Sir Criston Cole, Lord Commander dari Kingsguard yang punya hubungan rahasia dengan putri Rhaenyra Targaryen. Lalu ada Ryan Kor sebagai Sir Herwing Strong, kapten dari City Watch di King's Landing. Jefferson Hall sebagai Lord Jason Lannister, pemimpin dari House of Lannister. Lalu ada David Horowitz yang berperan sebagai Grandmaster Melos. Lalu ada Graham McTavish sebagai Sir Harold Westerling, Lord Commander Kingsguard sebelum Sir Criston Cole. Lalu ada Matthew Needham sebagai Larry Strong, Lord of Harrenhal dan kepala dari House Strong. Lalu ada Bill Patterson sebagai Lord Lyman Bisbury, kepala dari House Bisbury. Gavin Spoke sebagai Lord
Lord Lionel Strong, Master of Law dari King Viserys, dan masih banyak yang lainnya. Story. House of the Dragons mengambil timeline sekitar 200 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones yang berfokus ke peristiwa perang sipil ketika House of Targaryen berkuasa yang dikenal sebagai Dance of the Dragons atau The Dying of the Dragons. Nah, konflik ini sendiri bermula dari masalah pewaris kekuasaan dari raja kelima di dinasti House of Targaryen, Viserys Targaryen, first of his name, yang harus menunjukkan siapa penerusnya di Iron Throne sebelum dia mati. Di lore-nya, King Viserys, first of his name, diceritakan menikah dengan Aemma Erin, anak dari Roderick Erin dan Daella Targaryen, yang jadi istri pertamanya. Dari pernikahan mereka, Viserys dikaruniai dua anak, yaitu Putri Rhaenyra, yang jadi main karakter dari series ini, dan juga Pangeran Baelon Targaryen, yang akhirnya meninggal gak lama setelah kematian ibunya, Aemma, saat melahirkan Baelon. King Viserys yang tidak punya anak laki-laki akhirnya terpaksa dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih putrinya Rhaenyra Targaryen atau saudaranya Daemon Targaryen sebagai pewarisnya di tahta. Di satu sisi, meskipun Viserys sayang sama saudaranya Daemon, Viserys gak menginginkan Daemon untuk menjadi raja karena dinilai terlalu liar dan punya temperamen tinggi. Sedangkan kalau dia memilih putrinya Rhaenyra, ini akan melanggar aturan yang ditetapkan sama Great Council di Harrenhal yang dipimpin sama raja sebelumnya, Raja Jaehaerys, first of his name, ayah dari Viserys, yang mentitahkan kalau pewaris kekuasaan hanya boleh terjadi kepada pria ke pria yang secara gak langsung melarang wanita untuk bisa naik ke tahta Iron Thrones. Tapi akhirnya, Raja Viserys menentang aturan ini dengan menunjuk putrinya Rhaenyra sebagai penerus Iron Throne. Ini membuat semua lords and ladies dari Seven Kingdoms bersumpah setia ke Rhaenyra di Red Keep, seperti yang terlihat di dalam trailer. Kedudukan Rhaenyra sebagai pewaris di Iron Throne membuat dia menghadapi masalah baru dengan sahabatnya Alicent Hightower, anak dari Sir Otto dan istri kedua dari King Viserys the First. Dimana setelah kematian King Viserys, Alicent menentang kekuasaan Rhaenyra dengan mengklaim tahta Iron Thrones untuk anak tertuanya Aegon Targaryen the Second yang dianggap punya hak untuk jadi raja dari Seven Kingdom. Dari sinilah tercipta dua kubu, yaitu kubu Black yang mendukung klaim Rhaenyra Targaryen untuk Iron Thrones dan kubu Green yang mendukung klaim Aegon Targaryen, di mana dua kubu inilah yang terlibat dalam Civil War Dance of the Dragons. Ada beberapa house yang bakal punya peranan penting di series ini, tentunya House of Targaryen yang jadi ruler sekaligus leader dari aliansi Green dan Black di Civil War, lalu House Hightower yang mendukung kubu Green, House Lannister yang mendukung kubu Green, House Velaryon yang dukung kubu Black tapi akhirnya pindah ke kubu Green, House Strong yang dukung kubu Green, dan House Baratheon yang mendukung kubu Green. Selain itu, series ini akan berfokus ke beberapa karakter dari House of Targaryen yang jadi Dragon Rider. Season 1 ini kabarnya bakal memunculkan 9 naga dari 17 naga yang rencananya akan muncul di keseluruhan seriesnya nanti. Nah, 9 naga ini termasuk Vhagar, naga dari Queen Visenya yang terlibat saat House of Targaryen pertama kali menguasai King's Landing. Caraxes, naga milik Daemon Targaryen. Syrax, naga dari Rhaenyra Targaryen. Moondancer, naga milik Baela Targaryen. Morning, naga milik Rhaena Targaryen yang baru netes saat peristiwa Civil War ini terjadi. Dan Dreamfire, naga milik Helaena Targaryen. Well, kalau kalian pengen tahu cerita lengkap dari series ini dan paham sama semua konteks yang ada di dalam series ini, kalian bisa langsung aja baca novelnya Fire and Blood buatan George R.R. Martin dari mulai chapter The Dying of the Dragons, The Black and the Green yang menceritakan awal mula terbentuknya kubu Black and Green di perang Civil War Targaryen. Sampai di chapter The Dying of the Dragons, The Short Sad Reign of Aegon the Second yang menceritakan akhir kekuasaan dari Aegon Targaryen the Second, anak dari King Viserys dan Alicent Hightower. Dan untuk mengenal universe ini, sebenarnya kalian perlu nonton juga Game of Thrones dari season 1 sampai season 9. Tapi kalau emang agak berat, kalian bisa tonton. Di sini udah ada recap dari season 1 sampai season keempatnya. Dan sisanya dari season 5 sampai 9 bakal gua cicil selama House of the Dragons ini tayang. So, kalian pantengin aja channel ini. Dan mungkin gua bakal bikin satu episode lagi yang khusus bakal membahas tentang universe Game of Thrones ini, termasuk house yang ada di dalamnya dan juga jabatan-jabatan yang ada di kerajaan ini. So, make sure to subscribe. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series House of the Dragons. Dan semoga video ini bisa membantu kalian buat lebih paham soal cerita dari series ini. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena gue juga sering bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video, gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.